kali kedua. 2016 adalah kali pertama dan pada tahun ini adalah kali kedua. Okey, actually kelebihan pada dua-dua pasukan. Tapi pasukan KL, pemain saya menjaringkan gol dan menggunakan peluang dengan baik. So, Pahang adalah juara bertahan. So, bila bertemu di final, so of course kita pun ada kelebihan pada kita. So, kita ikut pada plan pasukan dan kita dapat menjaringkan gol dan kemenangan berpihak pada kita. Okay, actually Pahang is very difficult untuk pecahkan dia punya benteng pertahanan dia. Kita banyak sangat peluang yang kita tak convert. Tapi akhirnya peluang yang terhidang tu kita gunakan dan kita dapat satu gol.